Anda cari rekomendasi tempat wisata di Yogyakarta yang unik? Ada Gamplong Studio yang tidak kalah menarik dibandingkan tempat wisata terkenal di Jogja seperti Malioboro. Berlokasi di Gamplong 1, Duku Sumberhayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, objek wisata baru ini ramai dikunjungi pengunjung. Saat ini, ikon baru Jogja tersebut sedang populer karena sutradara terkenal Indonesia Hanung Bramantyo melakukan beberapa syuting film, diantaranya Bumi Manusia, Habibie dan Ainun, Sultan Agung The Untold Love Story, dan lain-lain. Warta kotalife.com, Sabtu 12 November berkunjung ke studio alam Gamplong. Pengunjung dikenakan tarif Rp35.000 per orangnya. Dalam tempat wisata tersebut terdapat beberapa spot foto yang instagramable. Spot-spot menarik yang dimiliki oleh Desa Wisata Gamplong adalah hasil dari setting tempat yang digunakan oleh Hanung Bramantyo untuk membuat film Bumi Manusia. Film ini sendiri memiliki latar waktu di era kolonial. Selain itu, terdapat kompleks Kampung Mataram yang dirancang menggambarkan kehidupan masyarakat era tahun 1600-an. Ada rumah-rumah Jawa kuno yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, lengkap dengan kandang sapi dan gerobak kayu. Lalu, terdapat area Kampung Belanda, Kampung Pecinan, serta replika Kali Ciliwung. Setelah dijadikan lokasi syuting film Sultan Agung The Untold Love Story, studio ini diserahkan sebagai aset daerah oleh Hanung Bramantyo. Kini pengunjung dapat menikmati nuansa era lampau di area lahan seluas 10 hektar tersebut. Sebelum menjadi lokasi pembuatan film, desa ini dikenal sebagai desa penghasil kerajinan tenun di Yogyakarta. Tak heran jika kawasan desa ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang mengusung arsitek ala Eropa seperti jalanan kota tua, rumah dan bangunan tua ala kolonial.